Halo Sobat Haru Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk menyembunyikan notifikasi layar kuncing di HP Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa gulung ke bawah atau usap ke bawah panel notifikasi. Maaf. Kita gulung ke bawah pada notifikasi, lalu ketuk ikon pengaturan di pojok kanan atas ini. Selanjutnya kita gulung ke bawah layar pengaturan, lalu pilih menu notifikasi dan pilih status. Selanjutnya pilih kelola notifikasi. Lalu pilih notifikasi layar kunci. Untuk menyembunyikan notifikasi layar kunci ke layar kunci maksud saya, pilih jangan tampilkan ini. Oke, begitu layar terkunci dan ada notifikasi, maka notifikasinya tidak akan ditampilkan di layar kunci. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.